Kak Katrin. Bilang shalom adik-adik. Adik-adik juga harus jawab shalom. Iya. Yang semangat. Oke, kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Oke, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mau beribadah kepada Tuhan, betul Kak Katrin? Yes. Meskipun kita tidak datang ke gereja, it's okay. Kita mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan di rumah kita. Tentu saja kita perlu menyiapkan hati kita. Jangan tidur-tiduran, jangan malas-malasan, tapi sungguh-sungguh supaya hati Tuhan senang. Nah, siap adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan, sikapnya yang manis, duduk yang manis, tangannya dilipat. Kita akan menyanyi lagu ini. Oh,
bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Buat kami semua. Buat kami semua. Sekarang. Sekarang. Kami mau. Kami mau. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Kami mau. Kami mau. Beribadah. Beribadah. Kepada Allah kami. Kepada Allah kami. Kami mau. Kami mau. Memberikan. Memberikan. Semua yang terbaik. Semua yang terbaik. Dalam nama. Dalam nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan ya Kak yes, Catherine. Benar iya. Sekali. Kita nyanyi lagu apa ya Kak Catherine? Oh, sukacitaku. Betul, karena kalau kita Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, meskipun kita harus stay at home, tidak bisa kemana-mana, meskipun kita tidak bisa bermain dengan teman-teman, tidak ketemu dengan sanak saudara, it's okay. Kita tetap ada sukacita. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Sama-sama ya. Iya. It's about love.
Thank you.
Terima kasih atas kasihmu. Sekarang kami mau mendengarkan firmanmu. Berkati kakak yang menyampaikan firmanmu. Kurapi lidah dan bibirnya. Berkati kami juga yang akan mendengarkan firmanmu. Berikan kami telinga seperti seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firmanmu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita ketemu lewat live streaming ya. KM itu kangen loh sebetulnya sama adik-adik itu. Pingin rindu ketemu sama adik-adik. Bisa tos-tosan, bisa peluk-pelukan, dan yang terutama bisa ngomong, "Halo Kak Emi." Halo. Siapa misalnya yuk? Kak Emi ingatnya saat ini semua hilang ya nama-namanya, lupa semua. Ingatnya Velove wes. Halo Velove, how are you? Ya. Oke. Kali ini Kak Emi mau cerita sama adik-adik tentang persahabatan, tentang sahabat yang sejati. Kalau Kak Emi ngomong nih terus terang, Kak Emi ingin nangis. Kenapa? Karena Kak Emi rindu sama adik-adik, kepingin ketemu sama adik-adik. Tapi ya apalagi, karena memang pemerintah itu harus bilang kita ngomong di rumah saja ya. Jadi adik-adik bisa dengerin ibadah, bisa lihat apa yang Kak Emi mau katakan saat ini sama papa, sama mama. Kalau biasanya kan kita ketemu langsung, kali ini adik-adik ketemunya lewat udara. Oke? Ya, Kak Emi mau cerita. Adik-adik tentu tahu ya, kalau minggu lalu Kak Mada sudah cerita tentang seorang pahlawan kecil. Pahlawannya kecil. Siapa ya namanya yo? Siapa ya? Oke deh, tak ingetin. Pahlawan yang kecil itu lawannya gede loh adik-adik ya. Pahlawan yang kecil lawannya gede. Jadi siapa yo? Ingat enggak? Si kecil ini yang imut-imut, mungkin kayak Kak Emi kali, imut-imut. Oke. Yang imut-imut, mukanya katanya pipinya kemerah-merahan. Terus dia biasanya mengembalakan domba. Nah, oke, ingat wes. Ingat ya, namanya Daud. Adik-adik pingin enggak nyanyi satu lagu? Lagunya Daud aja ya. Satu tok sedikit tok. Oke, supaya adik-adik ingat kalau kita lagi di sekolah minggu bisa nyanyi seneng-seneng. Saat ini adik-adik nyanyinya mungkin bisa jadi duduk atau mungkin bisa jadi di tempat tidur sambil duduk ya. Oke, yuk kita nyanyi Bila Roh Allah Ada. Oke, 1, 2, 3. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Tet-tet. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Oke, ya. Sekarang kita lanjut. Daud ini anaknya Bapak Isai dan dia kerjaannya menggembalakan domba. Sedangkan Saul ini bergaul sama anaknya Papa Saul adik-adik. Daud bergaul sama anaknya Papa Saul. Saul itu siapa ayo? Raja Saul. Seorang raja yang kaya pasti kalau raja. Nah, Raja Saul punya anak namanya Jonathan. Jadi Jonathan ini jatuh hati sama Daud, suka sama Daud. Jadi dia bersahabat meskipun yang satu ya anaknya enggak kaya. Mereka bersahabat baik. Dan sekali waktu, kan ada kisahnya ya, waktu itu Daud itu kalau berperang dia kan selalu menang. Saul juga menang, tapi rakyat ini pernah nyanyi gini adik-adik. Saul mengalahkan beribu-ribu musuhnya, sedangkan Daud mengalahkan apa? Berlaksa-laksa. Nah, saat itu Raja Saul atau papanya Jonathan itu iri. Kenapa kok iri? Irinya gini adik-adik ya. Kenapa Daud ini loh orang baru,
tapi kenapa kok rakyat ini nyebutnya berlaksa-laksa, adik-adik? Sedangkan Saul ini sudah raja, sudah lama. Mereka bilang yang beribu-ribu, jadi Saul iri. Makanya adik-adik ya, tolong jangan pernah ada rasa iri hati. Karena iri itu bisa menimbulkan hal-hal yang gak berkenan. Ya, jadi sekali waktu Saul sudah iri sama Daud, dia punya keinginan membunuh Daud. Nah, nih ya, karena iri dia punya keinginan membunuh Daud. Ingat adik-adik ya. Terus akhirnya Daud itu ngerasa, kenapa ya Raja Saul ini kok sekarang mulai benci sama aku? Padahal dulu kalau Raja Saul sedang ada roh jahat, aku disuruh nyanyi. Tapi kenapa ya kok kali ini Raja Saul benci sama aku? Karena Daud sudah mulai ngerasa hatinya gak enak, dia ngomonglah sama Jonathan. Misalnya panggilnya Tan. Tan, kok aku lihat Papa Saul ini agak berubah ya. Papa Saul tuh biasanya suka sama aku, sekarang kok kayaknya dia benci ya. Kayaknya dia ada sesuatu yang dia gak suka sekali sama aku. Ngomong gitu adik-adik. Karena ini sahabat ya, sahabat sejati itu kan selalu cerita, sering cerita. Apa mungkin ada kesusahannya, ada kesenangannya, itu cerita. Jadi cerita, terus akhirnya Jonathan tadi ngomong gini, enggak lah Ut, panggil Ut aja ya, biar familiar. Enggak lah Ut, wes gini aja, gini-gini gampang-gampang. Nanti mungkin 3 hari ke depan. Kalau aku kan biasa kita main apa latihan ada dek. Jadi Daud sama Jonathan biasa latihan panah. Jadi dia ngomong, kalau nanti waktu memanah itu aku bilang, aku memananya dekat, berarti kamu boleh mendekat. Berarti papaku itu gak marah. Tapi kalau saat aku memanah itu aku panahnya jauh, berarti papaku sudah gak seneng sama kamu dan papaku punya niat jahat sama kamu. Gitu aja Ut. Oke? Tos. Ya. Kan tadi Daud sama Jonathan sudah janji toh? Sudah janji kalau nanti pas diberitahu harus seperti apa. Lah, sungguh sudah pagi nih. Teng-teng pagi. Bawa panah. Jonathan bawa panah ke padang. Jonathan ini sama pelayannya. Wis, anggap gini ya. Oke, jalan. Langsung Jonathan mana? Tapi dia mananya itu jauh banget, jauh. Cus, jauh. Anak panahnya jauh. Terus dia ngomong sama pelayannya, "Tolong ambilkan dong itu anak panahnya." Dia ambil. Oke, setelah anak panahnya diambil, terus Jonathan ngomong sama hambanya tadi, "Kamu tinggalkan aku dulu di sini ya. Nanti aku pulang." Terus akhirnya Jonathan sama ketemu lah. Jonathan lihat, oh Daud juga keluar karena sudah ada orang. Akhirnya aman. Keluar Daud sama Jonathan, mereka berpelukan. Nangis adik-adik ya. Karena apa? Sahabat sejati. Sahabat sejati mau meninggalkan itu berat hati. Kak Emi aja loh. Kuangen ini sama adik-adik bener. Kalau Kak Emi lihat acara sekolah minggu, Kak Emi juga suka dengerin live streamingnya minggu lalu. Siapa yang ikut bahayul? Hayo. Kak Emi inget minggu lalu tuh Kak Feli, Kak Magda, Kak siapa lagi? Kak Emi meskipun lihat tuh itu pingin nangis. Kenapa? Karena Kak Emi rindu sama adik-adik. Sama ini juga Jonathan sama Daud. Kangen jadi mereka nangis. Peluk-pelukan loh. Berpisah terus ngomong gini, "Ya wes Ut." Ya wes Ut. Ini manggilnya "Ya wes Tan." Karena papamu sudah marah sama aku. Ya sudah, kita pergi aja. Sudah Daud, kamu pergi ke sana. Biar kamu aman. Biar papa gak ngejar-ngejar kamu. Nah, ini ya. Jadi, seorang sahabat itu gitu. Saat senang dia cerita. Saat susah dia pun akan memberitahu. Ada ayatnya loh adik-adik ya. Ada ayatnya. Dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ingat, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan jadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi saat masa susah mereka menjadi saudara. Ya,
Pasti adik punya kok teman yang seperti itu. Dan yang paling ingat adik-adik, ada satu sahabat yang gak pernah meninggalkan adik-adik. Saat susah, saat apa, adik-adik bisa curhat sama sahabat yang sejati. Siapa yuk? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sahabat yang sejati. Karena Kak Emi juga pernah ngalami saat Kak Emi susah, cuma bisa nangis sama Tuhan. Tuhan itu penolong kita. Tuhan itu sahabat kita. Yang dia akan memeluk kita saat kita susah. Dia akan memberi kekuatan saat kita benar-benar gak kuat. Ingat ya adik-adik, kalau saat ini mungkin adik-adik takut. Gak usah takut, tapi gak usah takut. Mungkin di rumah, mungkin pernah adik-adik ngalami gini. Waktu sekolah, aku kepingin libur. Tapi saat adik-adik mengalami libur, boring adik-adik. Karena anaknya Kak Emi juga sekolah, mak kepingin sekolah, kepingin sekolah. Gak bisa. Sekarang belum bisa sekolah, karena masih ada masa-masa yang seperti ini pemerintah ngomong adik-adik harus di rumah. Ya. Jadi ingat ada satu sahabat yang benar-benar mengasihi adik-adik, yang selalu menjaga adik-adik. Ya. Kalau Daud sama Jonathan bisa menjadi sahabat yang seperti ini, adik-adik pun bisa. Adik-adik pun bisa seperti ini. Ini ada Kak Emi kasih satu ilustrasi kecil aja ya, dikit ya. Dikit tok. Ini namanya anggaplah Joy. Joy sama Yohana, mereka itu bersahabat. Mereka bersahabat. Lah, si Joy ini temennya banyak. Mungkin dia orang yang supel. Mungkin dia orang yang supel. Jadi Joy kan temennya banyak. Terus Yohana ini, dia mungkin temennya 1-2. Karena dia, ya gimana ya, ada kan anak yang suka jutek. Nah, mungkin Yohana seperti itu. Yohana mungkin agak jutek dikit lah. Sekali waktu Joy itu kenalan sama Joanna, terus, nah, Joanna, wih, ayo Jo, tak kenalin sama teman-temanku. Nah, tapi jeleknya, begitu Joanna kenal sama teman-temannya Joy, yang mungkin mainannya banyak, makanannya banyak, lupa adik-adik, Joanna lupa kalau itu yang kenalin Joy. Akhirnya apa? Joanna main sendiri sama temannya Joy, Joy ditinggal. Tapi karena Joy ini anak yang baik, dia tetap mengasihi Joanna. Dia cuma doa, Tuhan aku tahu Joanna temanku juga, Joanna temanku yang baik, sekali waktu dia pasti ingat. Akhirnya benar ada dia, sekali waktu Joanna punya teman yang jahat, temannya jahat, terus akhirnya gini, kamu itu gini. Akhirnya apa? Joanna nangis. Akhirnya dia apa? Balik sama Joy. Tapi adik-adik tahu Joy, karena Joy anak yang baik, dia mau menerima Joanna sebagai temannya lagi. Ya, dia mau bersahabat lagi. Demikian juga adik-adik. Kalau adik-adik di sekolah, anggaplah di sekolah sudah. Kalau adik-adik di sekolah, bertemanlah dengan banyak orang. Tapi ingat, jangan berteman dengan anak yang suka ngomong yang enggak benar. Ya, supaya adik-adik enggak ketularan. Enggak tiru-tiru, karena kadang Kak Emi pernah juga lihat anak-anak kecil ngomongannya jelek. Ngomong hal-hal yang enggak harus diucapkan itu ngomong. Adik-adik jaga supaya jangan sampai ketularan ya. Doa di rumah, doa buat temanmu yang seperti itu, doa supaya dia berubah, ya, supaya dia berubah, oke? Nah, sudah adik-adik sudah dengar cerita Kak Emi tentang Jonathan, tentang Daud, tentang Joy, tentang Joanna. Adik-adik bisa ambil kesimpulan, satu yang baik, adik-adik punya sahabat sejati di dunia yang bisa begitu baiknya. Dan satu lagi adik-adik punya sahabat yang enggak akan pernah melupakan kalian, yang enggak akan pernah melupakan adik-adik, yaitu Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. I love you Jesus. Ya, di masa-masa yang sulit ini kita cuma punya kekuatan di dalam Tuhan yang senantiasa memeluk kita. Oke, sekarang untuk yang terakhir, kita punya ayat hafalan ya. Kalau biasanya setiap minggu kan kita punya ayat hafalan, kali ini Kak Emi juga kasih ya. Oke. Kita sama-sama ya. Nah, oke. Kak Emi tampilkan aja. 1, 2, 3. Galati 5 ayat 22 sampai 23a. Yuk kita sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Semuanya itu ada di dalam buah roh yang wajib adik-adik lakukan. Gak ada yang ketinggalan loh. Kasih iya, toh kasih mengasihi, sukacita iya, apa seneng terus nyanyi, walaupun keadaannya seperti apa tetap nyanyi. 3, damai sejahtera, oke. 4, sabar. Gak usah boring-boringan di rumah, no. Kalau adik boring di rumah, bantu mama cuci piring, bantu mama sapu-sapu. Terus apa tadi? Kak ini ngomong apa tadi? Kesabaran, apalagi kemurahan, apalagi kebaikan, kesetiaan. Contohnya tadi buahnya kesetiaan, oke? Kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, oke. Cukup Kak Emi ngomong. Sekarang yuk kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa, sama-sama Kak Emi, ya. Yuk, angkat tangan semua. Kita mau nyanyi lagu pendek, tapi sungguh-sungguh. Taruh tangan kanan di kiri, tangan kanan di atas. Yuk kita sama-sama nyanyi How Great, karena Tuhan baik, karena Tuhan melihara adik-adik. How great is our God, sing with me. How great is our God, and all will sing. How great, how great is our God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa-masa ini Tuhan, di masa-masa kami harus tinggal di rumah, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan. Kami berdoa Yesus untuk anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada, tanpa terkecuali Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Biarlah masalah ini segera berlalu Tuhan. COVID-19 segera selesai Tuhan. Dan juga perekonomian Tuhan jaga Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa Tuhan. Kau juga campur tangan sehingga virus ini segera terselesaikan. Dan banyak Tuhan jiwa yang berbalik kepada Tuhan. Banyak jiwa yang mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hore adik-adik. Selamat kita jumpa lagi di waktu yang bisa ketemu sungguh-sungguh. Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi. Nah, adik-adik, tadi kan Kak Emi sudah cerita ya tentang persahabatan antara siapa tadi? Daud dan Jonathan. Nah, sekarang kita membuat kreativitas seperti yang Daud dan Jonathan mainkan. Apa tadi? Mereka suka bermain panah, ya. Oke. Nah, sekarang Kakak mau ajarin kalian cara membuatnya. Bahan yang kalian ya Kakak perlukan di sini ada beberapa buah sumpit. Terus ada beberapa kertas lipat warna-warna, terus ada spidol, cutter, gunting, ada ballpoint, ada pita, dan ada selatip, double tip ya. Ini sekarang Kakak memulai, ini juga ada botol untuk tempat panahnya ya. Sekarang kita mulai, kalau adik-adik punya botol di rumah kalian bisa gunting, kalau nggak bisa kalian bisa minta tolong mama ya, guntingin ya. Nah, itu, potong dulu. Pokoknya potongnya itu kira-kira yang sumpitnya bisa kelihatan. Kira-kira segini ya adik-adik ya. Nah, terus Kakak juga pakai kertas buffalo. Mau warna apa terserah adik-adik ya. Kertas buffalonya dipotong setinggi bentuk ini. Setinggi botolnya yang tadi adik-adik potong ya. Sekian, kira-kira sekian. Kemudian kita lem dulu. Thank you.
PSBB ya. PSBB apa? PSBB prakarya setelah ibadah bersama ya. Jadi di rumah aja adik-adik. Sisi bawah dari botol yang tadi kita sudah potong ini tadi kita gunting, kita kasih lubang pakai cutter ya, dipotong. Nah, ini untuk talinya. Jadi kita pakai pita. Kalau sudah dipotong, kita masukkan. Kira-kira panjangnya, pokoknya nanti adik-adik bisa dipakai di bahunya ya. Sudah selesai, kan bisa, nanti kan bisa pakai sini. Oke, sekarang kita buat anak panahnya. Sumpit, sumpit, terus ini ada kertas warna-warni ya. Kita mau buat untuk ujung ini, untuk ujung panahnya ini. Ini untuk ujung panahnya ini ya. Ini bentuknya ya, kita tempel. Ini ya, warna warni boleh kalian mau pakai warna apa aja boleh. Jadi ya, jadi masukkan ya. Ini contoh dari anak apa mainan tadi yang dimainkan sama Daud dan Jonathan adik-adik ya. Nah sekarang kita tulis di sini ada ayat hafalannya tadi kan, apa ayat hafalnya tadi, ayatnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tulis ya di sini. Tetapi buah roh ialah, kalian tulis di sini kan, di sini ya, nanti kalian baca di sini ayatnya, kalian tulis di tempat anak panas ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke adik-adik, sampai di sini dulu kreativitas kita pada hari ini. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Shalom, sampai jumpa. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah membuat kreativitas yang waktu adik-adik lihat kreativitasnya, adik-adik akan ingat tentang cerita firman Tuhan. Tapi yang paling penting adik-adik, kita setiap hari ketika kita dengar firman Tuhan, kita mau simpan firman Tuhan dalam hati kita dan kita mau melakukan firman Tuhan. Nah, kita sudah beribadah, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita. Kak Magda minta adik-adik berdiri, kita mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah. Angkat tangannya adik-adik, kita mau bilang terima kasih buat Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah.
menyerukan kepada Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kiranya ibadah kami berkenan di hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa Indonesia. Kalau boleh, kami minta pandemi Corona segera berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan kami berdoa. Semua bilang, amin. Bye-bye.